Hai, hari ini aku mau bikin ayam goreng serundeng. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin aja videonya ya. Untuk bahannya di sini aku ada ayam ini sekitar setengah kilo lebih, terus ini ada kelapa yang udah diparut. Nah, untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri sama lengkuas. Ini akan aku blender semuanya. Terus ada lada bubuk, ketumbar bubuk, daun salam sama serai. Nah, sekarang aku akan ngeblender dulu untuk bumbu halusnya. Aku kasih air biar ngeblendernya gampang. Nah, sekarang aku akan masukin dulu ayamnya. Masukin daun salam sama serai. Terus masukin bumbu yang udah tadi kita halusin. Masukin juga kelapa parutnya. Terus akan aku kasih air. Ini airnya aku masukin ke tempat blenderan biar bumbunya itu nggak kebuang. Aku kasih ketumbar bubuk, terus lada bubuk atau merica. Terus aku kasih garam. Kaldu bubuk, kaldu ayam. Nah, ini akan kita rebus sampai airnya itu menyusut. Ada juga sih yang dipisahin gitu, kayak ayam dulu yang direbus terus nanti kelapanya. Cuman kalau menurut aku lebih gurih kalau disatuin dua-duanya. Nah, kayak gini udah menyusut kayak gini. Matiin aja kompornya dan siap buat kita goreng. Nah, aku akan goreng dulu ayamnya. Jadi tadi aku bersihin dulu kelapanya itu biar soalnya kalau misalnya digorengnya barengan itu nanti kelapanya keburu gosong daripada si ayamnya. Jadi dipisahin aja. Nah, kalau udah matang kayak gini, kita angkat. Nah, sekarang aku akan ngegoreng serundengnya. Nah, kalau misalnya kita ngegoreng serundeng itu terus diaduk-aduk aja biar dia tuh nggak gosong. Nah, diaduk-aduk aja. Nah, ini udah mateng.
akan aku angkat. Jangan terlalu matang di wajan ya, karena nanti dia pas diangkat juga dia akan warnanya itu menggelap atau mencoklat sendiri. Nah, kayak gini aja, ini udah matang, kita angkat aja. Nah, kayak gini jadinya. Nah, ini dia ayam serundengnya udah jadi. Selamat mencoba!